Ya, selamat sore. Ini satu minggu yang lalu kan kita sudah ada kebun sini sambil cari-cari sarang burung perkutut. Dan hari itu kan kita nemukan sarang, dua butir telur sarang perkutut. Ya, di sini sudah daerahnya. Nah, hari ini kita mengecek apakah sudah menetas. Oke, guys. Mudah-mudahan tidak ada induknya. Karena kalau ada induknya terganggu nanti. Di situ kemarin. Mana? Situ kemarin kita coba cek pas sudah netas kah? Iya, tidak ada induknya. Berarti sudah selesai ngerem ini. Wah, sudah netas ini, tapi kok cuma satu ya? Jangan-jangan jatuh. Cuma satu ekor. Kemarin dua telurnya. Tapi kalau dilihat kondisi ini sangat baru netas. Mungkin baru hari ini atas ini, soalnya matanya terbuka aja belum ini. Berarti induknya lagi cari makan. Aduh, sayang sekali. Kok cuman satu ya? Satu ekor aja. Sebenarnya guys, kalau kita mau ngecek telusuri di hutan ini lagi, pasti masih banyak kita jumpai nih sarang perkutut. Oke guys, kita tinggal dulu, siapa tahu indukannya datang. Oke guys, ini dia. Oke, tadi di situ ya sarangnya. Kita tinggal aja dulu. Takutnya induknya lihat kita mendekati sarangnya, dia lari sih terus pergi. Nggak mau datang aneh lagi. Di hutan ini kalau kita mau ngecek lagi sampai ke sana-sana itu ada aja. Ini memang area biasa banyak perkutut bersarang, area perkebunan. Coba kita cek-cek di daerah sana. Ini di sini banyak pohon
jambu mente. Tua-tua pohon ini. Dan biasa burung perkutut kalau tengah hari serat di sini dia. Di pohon-pohon begini. Kalau cari makan ya turun dia. Lagi musim panas seperti ini, kayak biji-bijian tumbuhan yang jatuhan, nah itu sih makan. Karena sudah sore, kita tidak berani juga masuk ke hutan-hutan sini. Takutnya kan ada ular kah apakah. Nantilah lain kali, lain waktu kita mengecek hutan ini. Pasti masih banyak burung perkututnya, sarang-sarangnya kah. Nah itu perkutut terbang satu ekor. Di sini dia sering cari makan di tanah-tanah begini. Nah, tadi barusan ada satu ekor perkutut terbang. Cek, biasanya ada aja di pinggir-pinggir sini nih. Ini tulang monyet kah, biawak kah, apakah monyet kali ya. Biasa di sini banyak juga kelompok burung perkutut cari makan. Nah itu ada satu terbang. Banyak sekali guys. Kita pelan-pelan. Tadi di sini dia cari makan di sini. Nah, itu dia. Oh, itu ke ruang itu. Oh, itu perkututnya. Pada terbang semua. Ini tempat munculnya burung di sini. Burung perkutut. Jenis-jenis kutilang juga ada. Itu kutilang. Tinggapnya begini-gini nih. Burung ruak-ruak juga sering di tempat begini. Karena di sini kan banyak jenis-jenis ikan-ikan kecilan. Gitu kali yang diincarnya. Oke. Mungkin berapa hari lagi lah kita datangi lagi tadi manakan perkutut yang baru netas. Mungkin berapa hari lagi sudah berbulu dia. Oke ya guys, terima kasih. Assalamualaikum.